Jadi sekarang saya sudah di ladang, ya tepat terong dan tomat ditanam ya, pastinya. Oke, saya akan memetik dari sana, silahkan melihat sampai akhir. Jangan lupa membawa pisaunya yang sudah disiapkan dari rumah, dan tentunya bukan pisau tetangga ya teman-teman. Ya, ini terongnya, bisa dilihat masih seger dan cantik kan? Memotongnya butuh effort ini. Lanjut, ini memetik terong berikutnya. Seperti biasa membutuhkan effort ya. Ini karena pisaunya yang kurang tajam atau saya yang tidak pernah memetik terong. Ya nggak tahu ya. Wah, tidak sengaja ya, daunnya ikut kepotong juga. Lanjut, ini ke bagian yang tomat. Tomatnya tinggal sedikit karena kemarin sudah dipanen juga. Tapi ya masih lumayan merah-merah. Warnanya bagus dan cantik seperti saya. Hei, canda. Sepertinya sudah, karena yang merah-merah sudah banyak yang tidak ada. Mari kita lanjut untuk menaruh ke wadahnya. Jadi ini tomat hasil petikan tadi ya teman-teman. Dan ini dimasukkan ke wadah bersama terong, plung 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 plung, dan saya akan membawanya pulang. Habis ini ada review pemandangan sebentar, ya silahkan menonton.